Hai Sobat Konten Apik, tahukah kamu sampah-sampah yang kita buang di lingkungan rumah, di lingkungan tempat kerja, atau di tempat-tempat lainnya, itu terkumpul kemudian dibuang di mana? Nah, ini jawabannya. Dusun Pesalakan, Desa Pegongsoran, Kecamatan Pemalang. Di Dusun Salakan ini ribuan jenis sampah baik organik atau anorganik berlabuh di sini. Sampah-sampah yang kalian buang di tong sampah, kemudian oleh para petugas dikumpulkan dengan menggunakan gerobak sampah dan dibuang di tempat pembuangan sementara atau TPS. Lalu ketika sampah sudah menggunung di TPS atau mungkin sesuai jadwal pengangkutan, maka dengan menggunakan truk sampah, sampah-sampah tersebut dimuat dan dibuang di tengah hutan. Tapi bukan sembarang hutan ya. Ini di Dusun Pesalakan, Desa Pegongsoran, Kecamatan Pemalang. Daerah ini memang khusus untuk membuang sampah-sampah dari wilayah Pemalang. Truk tersebut menuju sebuah dusun Pesalakan atau lebih dikenal Salakan. Ketika kalian masuk dusun ini, maka sudah terlihat gunungan sampah. Dengan alat modern, sampah ini diolah agar volumenya tidak terlalu banyak atau menumpuk. Sayangnya mungkin petugas kurang cermat atau warganya yang lalai sengaja membiarkan hewan-hewan ternak mereka berkeliaran di tempat ini. Seharusnya mereka kan tidak boleh memakan sampah, kan jadi tidak sehat. Nah, oke sahabat Konten Apik, terima kasih sudah berkunjung di channel Konten Apik. Terus tonton video-video kami yang siap membagikan video-video menarik untuk kalian semua. Tapi jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol lonceng yang ada di bawah. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa.